kick off jalannya babak yang kedua. Bramen kick off babak yang kedua baru saja dimulai. Mencoba tendangan langsung dari Ariel, namun berhasil dipeluk mesra oleh penjaga gawang yang baru masuk, Jason di sana. Kali ini bola bergulir di daerah pertahanan dari Persikor. Ada Jason di sana, umpan pendek dia kepada Anhar. Saudara-saudara, masih Anhar menguasai bola, mencoba mengelabui satu pemain di sana. Namun bola tertahan oleh Egy di sana, kita saksikan. Ada Rico, terpaksa Rico kepada Firdaus dari sisi kanan, tapi kita saksikan dihalau saja oleh Ariel. Lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan Persikap sudah dilakukan dari Yusko di sana. Kembali dapat diamankan Persikap kali ini mengirim dalam pergerakan di akar dari maksudnya, namun di sana terlepas dari Yusko di sana. Salah umpan dari Robi, maksudnya kepada Darso dari namun membola melebar. Lemparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan membuat sih mencoba akan dilakukan oleh Fitriyadi. Sudah lakukan di Sumber Walu Bahari di sana. Dan terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam cepat saja sudah lakukan Persikap di sana. Ada Fitriyadi namanya bola kali ini dikuasai oleh Kevin. Mencoba menyerang kali ini melakukan shootingnya. Tapi kita saksinya saudara-saudara masih melebar di sisi atas kanan penjaga gawang Tepri di sana. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan Tenggo FC yang coba akan dilakukan oleh Ariel. Sudah lakukan Ariel melambung ke tengah, kita saksikan coba disundul oleh Yusko di sana. Terjadi perebutan di sana, coba dirampun oleh Ariel namun ada Fauzi menghalau bola. Kembali mengarah kepada Darso di sana. Ada body charge dari Rizal tadi. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Tenggo FC yang kembali akan dilakukan oleh Fitriyadi di sana. Fitriyadi kepada Bahari maksudnya, namun ada sundulan dari Darso. Kembali Fitriyadi menyundul bola, disundul oleh Rizal di sana. Dan sundulan dihalau oleh Yas Yusro di sana. Cuma dua rasa dalam klub, kita saksikan berlari kencang di sana. Rari tak terkejar dari Ari. Lemparan ke dalam untuk sebuah Persikor sudah dari Ari kepada Riko. Kembali kepada Ari, kita saksikan saudara-saudara menyerukan umpan ke tengah, namun dapat diantisipasi oleh Ari di sana. Kali ini Ari yang mengasuh bola, menyerukan umpan dia kepada Renki. Saudara-saudara masih Renki mengasuh bola, umpan tarik dia kepada Egy. Egy yang terperobos secara ajau, berlari ajau dari belakang, kita saksikan masih ajau saudara-saudara. Sebrian dia memberikan umpan ke depan, coba diambil oleh Rizal di sana. Masih ada Bahari, kita saksikan saudara-saudara. Dan ada offside. Orang ini lihat, jangan lihat bola. Offside yang ketiga kalinya. Tendangan bebas Fauzi sudah lakukan mengarah ke Kevin. Dia di sana, kita saksikan saudara-saudara. Coba dibantu oleh Ari. Dapat berapa bola dari di sana, coba dihalau kali ini, dapat diantisipasi tadi. Namun ada pelanggaran saudara-saudara Ari Iswari tadi terhadap Fitriyadi nampaknya. Tapi menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Tenggo FC. Dan kita saksikan gerimis sudah mulai melanda lapangan Garuda Pasca ini. Tendangan bebas sudah lakukan dihalau saja tadi oleh pertahanan dari Persikap, coba diambil oleh Ari di sana, kita saksikan referee. Namun kali ini Egy datang membantu menghalau bola dia di sana, melebar bola. Kali menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persikap. Anhar sudah lakukan pendek dia kepada Rory di sana. Kepada Bertas maksudnya, masih Bertas mengasuh bola, mengirimkan umpan ke tengah maksudnya.
Coba ada Ari di sana, saudara-saudara masih Ari sendirian. Coba dibayangin Ari mencoba shooting tadi, Ari langsung membentur Ari sehingga hanya menghasilkan corner kick yang kelima darinya. Ini kesebelasan tersidur. Ben, sampai ku jangin, Ben. Satu saja tadi mencoba shooting saudara-saudara dan ada pelanggaran di sana. Berebut oleh Ferry, Ferry menguasai bola. Mengerikan umpan terobosan dia kepada Indra di sana sangat berkesebelasan. Ada Fauzi, Ferry menghalau bola yang bermaksud ingin mengontrol bola, namun apa daya bola terlalu beras tadi. Umpan ke dalam Indra tadi sudah lakukan, namun mengarah kepada Darso. Triadi membantu mengerikan umpan ke depan. Disundul saja tadi oleh bek pertahanan, ada Darso di sana saudara-saudara dan nah pelanggaran tadi. Ferry berharap Darso dan hujan pun sudah mulai mengguyur lapangan Garuda Pascia ini, menambah keseruan permainan pada kesempatan sore hari ini. Langit boleh saja mendung, tetapi semangat dari kedua kesebelasan akan tetap selalu benderang. Kita saksikan di sana terjadi umpan terobosan yang cepat-cepat dihalau saja tadi oleh Fauzi. Bola yang sempat dikontrol oleh Bahari, namun dengan cepatnya Fauzi menghalau bola keluar lapangan dan hanya menghasilkan corner kick yang pertama kalinya kali ini untuk kesebelasan Tenggo FC. 15 yang coba akan dieksekusi oleh Ferry di sana. Tendangan corner kick atau tendangan penjuru yang pertama ini apakah mampu dimanfaatkan konversi setelah lakukan tadi. Cantik bertanya bola, namun ada halangan dari Jason sampai jaga kawan saudara-saudara. Keluar saja bola dan di sisi lain ada benturan dua pemain tadi antara Ardi dan juga Ferry di sana. Sudah lakukan cantik datangnya bola saudara-saudara, ada antisipasi yang baik dari penjaga gawang tadi mencoba shooting. Ranky tadi masih membentur salah satu pemain dari Persigar sehingga kembali corner kick yang ketiga kalinya untuk kesebelasan Tenggo FC dari Tanjung Gadalo. Kembali Ferry coba akan lakukan saudara-saudara, sudah lakukan di sumber saja tadi saudara-saudara, masih terjadi perebutan, ada Ranky di sana
Coba disuting saja dari saudara-saudara oleh Rizal, namun sayang masih jauh dari sasaran, melebar di sisi kiri penjaga gawang Iwan. Tendangan gawang saja didapatkan oleh kesebelasan Persiker. Coba akan dilakukan oleh Jason, sang penjaga gawang ini. Sudah lakukan menendang ke depan, melambung saja di tengah lapangan. Disundul oleh Egi di sana, kembali sundulan oleh Rengki, disapu oleh Ferry di sana. Ada Rengki melakukan tendangan melambung, saudara-saudara coba dikejar oleh Bahari di sana. Namun bola terlebih dulu meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan Persiker yang kembali coba akan dilakukan oleh Jason. Sudah lakukan Jason, namun ada Ferry di sana menghalau bola. Menyerahkannya kepada saksikan saudara-saudara, ada Bahari tercecer tadi bola dan lumpur. Namun kali ini Barsoma mengambil bola, menyapu bola kepada Ari, maksudnya coba dibayangi oleh Ari, saudara-saudara. Terjadi perebutan di sana, masih ada menguasai bola, mengirim-ngirim pendatar dia. Kedatang namun ada penyelamatan yang baik tadi dari Fabri. Melakukan tendangan pendek kepada Rengki, maksudnya Rengki ke depan. Dapat dihalau oleh Yusto di sana. Kembali Rodi mengamankan bola. Coba dia rebut oleh Rengki, namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah lakukan Robi dan Yusro di sana kepada Anhar melalui kaki kirinya, melakukan tendangan ke depan, dihalau oleh Ari di sana, saudara-saudara. Kembali dihalau oleh Fauzi, melebar bola dan luar lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tenggo FC dari Tanjung Gondol. Triadi sudah lakukan maksudnya kepada Rijal di sana, namun ada halangan. Kali ini bola dikuasai oleh Rengki sendirian. Rengki coba dibayangi oleh Riko di sana, saudara-saudara. Menerobosan Rengki kepada Ajol yang datang membantu di sana. Kita saksikan masih Ajol mengalami satu pemain, dia mencoba melewati dua pemain, terlewati. Namun ada Anhar di sana sebagai back yang ketiga, lapis ketiga yang gagal dilewati. Lemparan ke dalam tadi Ajol, kita saksikan saudara-saudara. Keluar saja bola dari lapangan, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jason tadi. Tendangan gawang saja untuk kesebelasan Persiker dari Sungai Peran. Fauzi sudah lakukan melambung ke tengah. Disundul oleh Fitriadi di sana. Coba diambil oleh Rijal. Rijal kali ini masih bola mengumpan, maksudnya namun tertahan oleh Yusuf di sana kepada Darso, saudara-saudara. Yes. Darso menyerukan umpan, tertahan oleh Ferry tadi. Darusami! Lemparan ke dalam Darso kali ini, coba akan lakukan. Diulang lemparannya. Darso sudah lakukan ke bawah dia kepada Yusuf. Kembali kepada Darso pada Yusuf. Bola dia rebut saja oleh Bahari di sana. Bahari menguasai bola, mengumpan maksudnya kepada Rengki. Namun ada Ajo membantu, masih Rengki menguasai bola. Coba dibayangi oleh Ari di sana, kita saksikan. Mengumpan ke depan, kita saksikan saudara-saudara. Ada Anhar mengamankan daerah pertahanannya. Dibantu saja tadi oleh Yusuf di sana. Terjadi perebutan sana, saudara-saudara, dan pelanggaran. Ada kesebelasan Tenggo FC dari Tanjung Gondol. Coba akan dilakukan oleh Ariel di sana. Dan slow lihat dan. Uno badan tutup. Ariel sudah lakukan melambung, datangnya bola di halau oleh Yusto di sana, mencoba shooting dari Ferry. Ada Darso keluar saja bola dari lapangan, dan pergantian pemain dari kesebelasan Persiker. Rodi Hidayat nomor 7 keluar, masuk Supriyandi nomor punggung 16. Satu-satu.
Buka baju Yan. Tendangan sudah cepat dilakukan, kita saksikan saudara-saudara. Kontrol yang kurang baik tadi dari Bahari. Serangan balik kali ini coba dilakukan saudara-saudara. Ada David di sana, coba dihalau oleh Febri yang keluar dari sarangnya. Menghalau bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini. Untuk kesebelasan Tenggo FC dari Tanjung Gondawa. Yang kali ini coba akan dilakukan oleh Ajong. Ke bawah Ajong kepada Ariel di sana. Ariel melakukan sapuan ke depan kepada Bahari tujuannya. Masih Bahari menguasai bola. Dibayangi oleh Yusuf di sana. Yusuf ke depan kepada Ari. Masih Ari saudara-saudara. Sendirian Ari melakukan shooting Ari. Namun masih melebar di sisi kiri. Penjaga gawang Febri di sana. Tendangan di gawang saja didapatkan oleh kesebelasan Tenggo FC dari Tanjung Gondol ini. Yang kembali akan coba dilakukan, dieksekusi oleh Ariel. Sambat pertahanan yang sempat di babak pertama dan kedua tadi bekerja sangat baik. Dia di sana disundul saja tadi oleh Supriyandi, pemain yang bermasuk di sana. Dan keluar lapangan bola. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tenggo FC. Fitriadi nampaknya coba akan lakukan. Melihat ke depan dia, siapa yang kira-kira akan ditunggu oleh Bahari di sana. Menyuruh bola ke depan maksudnya kepada Rizal. Namun ada Firdaus mengamankan bola. Dihalangi oleh dua pemain, masih berbakung masuk bola. Melakukan sprint dia. Melakukan tusukan penetrasi di sisi kiri dari pertahanan. Namun ada sliding tackle yang bersih tadi dari Egi. Sehingga berbuah tendangan penjuru atau corner kick. Lemparan ke dalam maksud kami. Coba lakukan pendek dia kepada Barso di sana. Riku ke depan tadi ada Ariel menghalau bola. Bola didapatkan oleh Bahari kali ini. Masih Bahari saudara-saudara mengirimkan umpan terobosan kepada Ibra sang kapten ke sebelah sana. Namun bola terlebih dekat nampaknya kepada penjaga Yesen tadi. Menghalau bola keluar lapangan, coba dikejar oleh Amar di sana. Namun menanglah bola tadi yang lebih dulu meninggalkan lapangan, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tenggo FC. Ariel di sana mencoba melakukan tendangan, namun ada sapuan dari Hari. Masih Hari coba dikawal oleh Ariel, dia di sana melakukan sliding tackle dia saudara-saudara. Kembali Hari menguasai bola, umpan pendek maksudnya. Mendapatkan umpan matang dari rekannya, umpan yang manja dari rekannya, mengontrol sedikit saja bola sehingga mampu melesakkan tendangan yang cukup keras yang menghujam di daerah atau di sebelah kanan penjaga gawang yang tak terjaga oleh Febri tadi, sehingga merubah skor, merubah bahkan skor menjadi 1-0. Tendangan langsung tadi Cori coba lakukan saudara-saudara. Kali ini tinggal FC mencoba menyerang dia. Merasa tertinggal, dia akan melakukan serangan dari segala sisi, kanan, kiri, maupun tengah. Dan kali ini bola tak terkejar tadi oleh Supriyandi. Lemparan ke dalam cepat saja, kita saksikan saudara-saudara. Disundul oleh Acau di sana, disapu oleh Justo. Coba dikejar oleh Firdaus, kita saksikan saudara-saudara. Dihalau saja tadi oleh Supriyandi. Kembali dihalau
oleh Darso di sana. Bola diamankan oleh Bahari kali ini. Masih Bahari memasuk bola kepada Fitriadi di sana. Coba maksudnya kepada Renki. Untuk terobosan kita selesai saudara-saudara. Ada Kevin mencoba mengejar, namun ada Aaron mencoba menghalangnya di sana. Melakukan tendangan tadi, namun masih dapat direbut oleh Rico. Kembali Aaron mengambil satu pemainnya di sana. Melakukan sapuan ke depan, ada Gusto saudara-saudara. Gusto umpan dia kepada Supriyandi di sana. Maksudnya saudara-saudara, kembali kepada Gusto. Coba direbut oleh Ferry di sana. Ada Supriyandi di sana, kita saksikan. Melempar dia kepada Darso, sangkat tengah sebasan. Sendirian kali ini kepada Rico. Kita saksikan saudara-saudara, masih Rico. Melakukan umpanan Rico di sana. Hampir saja menciptakan gol yang keduanya di pertandingan sore hari ini. Tendangan penjuru saja sudah dilakukan saudara-saudara, masih terjadi perebutan di sana. Terjadi perebutan saudara-saudara, keluar lapangan bola. Pergantian pemain untuk kesebelasan Persigor. Kevin Alfarizi nomor 11 keluar, masuk Muhammad Hatta nomor punggung 99. Ayo Hatta. Balik badan so tinggi apa ya? Woi, bola laju tuh, Beh. Kembali ke lapangan saudara-saudara kali ini. Ajo menghormati ke depan kepada Ferry, masih Ferry sendiri. Saudara-saudara mencoba mengalir serangan mereka, mengumpat dia kepada Bahari maksudnya, namun ada sundulan di sana. Kembali dapat dihalau oleh Darso. Darso mengirimkan umpan melambung dia di sana, coba dikejar oleh Hatta pemain yang baru masuk tadi, namun ada halangan dari Aril. Saudara-saudara, dan pelanggaran Hatta tadi terhadap Aril. Dan sikap sportivitas ditunjukkan oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini, yang tentunya akan memotivasi teman-temannya dan rekan-rekannya yang lain untuk selalu bersikap sportif dimanapun dan kapanpun Anda bertanding. Hei, tenang, hei! Hei! Dan kita kembali ke lapangan kali ini, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persigor. Anhar coba akan lakukan di sana. Depan le! Sudah lakukan ke depan dia kepada Supriyandi. Kita saksikan saudara-saudara, melebar Supriyandi namun tertahan oleh Ferry di sana. Ferry menguasai bola, mencari rekannya di sana, mencari ruangnya untuk menembak, melakukan tendangan. Kali ini Renki tercecer tadi, bola direbut oleh Berdaus kepada Darso. Berdaus dah kasih terobosan di sana kepada Rico. Masih Rico sendirian saudara-saudara, umpan tarik dia kepada Darso di sana. Masih Darso menguasai bola, mencoba melalui satu dua pemain, namun ada rekannya membantu kepada Hatta. Kita saksikan saudara-saudara, Hatta masih segera coba melalui tiga di sana, gagal dia melakukan melepaskan tembakan. Namun kali ini ada Renki dan membentur punggung wasit dari bola, sehingga harus dilakukan tendangan fair play di sana. Melambung saja kita saksikan saudara-saudara, terjadi perebutan. Ada Fauzi menyundul bola, menghalau bola, mengembali Bahari tadi tidak kena tendangan syutingnya. Fauzi kembali mengamankan bola saudara-saudara. Tetapan dia maksudnya kepada Hatta di sana, coba dikejar oleh Hatta, dapat dikejar oleh Hatta. Kita saksikan dan terlebih dahulu meninggalkan lapangan bola. Daus Bemet. Hanya menghasilkan tendangan gawang hari ini untuk kesebelasan Tunggu Acu. Sudah lakukan di sudut oleh Supriyandi tadi, kita saksikan. Masih Persigor melakukan serangan di sana. Lakukan satu tadi, masih dapat diblok oleh penjaga gawang. Shootingan dari Ari tadi, lemparan ke dalam sudah lakukan kepada Yusto. Maksudnya namun di sana ada Renki mengamankan bola, umpan pendek dia kepada Egi. Masih Egi di sana saudara-saudara, melakukan penetrasi cepat sekali dia. Coba dibantu melakukan umpanan ke depan, kita saksikan apakah shooting yang jelas melebar di sisi kiri penjaga gawang Ian di sana.
tendangan gawang saja untuk kesebelasan Persigar. Fauzi sudah lakukan ke depan, coba disundul tadi oleh Alwan. Kali ini Firdaus umpan ke depan, dia menarik ke maksudnya ada halawan dari Fitriani tadi. Lamparan ke dalam kali ini untuk kesebelasan Persigar dari Sungai Keren. Coba akan dilakukan oleh Rico di sana. Sudah lakukan Rico mengarah kepada Hakta di sana. Terlepas dari ada Egy mengamankan bola, menyambung bola ke depan. Tertahan oleh Gusto dan Rengki di sana. Rengki menguasai bola kali ini. Sendirian dia melakukan penetrasi di tengah lapangan, menyerahkan umpan dia kepada Bahari. Saudara-saudara tercocok bola oleh Lecce tadi. Umpan dia kepada Rengki di sana di sisi tengah daerah pertahanan dari Persigar. Masa Rengki umpan satu dua dia kepada Ibra sang kapten, namun ada halangan di sana. Ian, bantu Ian. Ambil sorong-sorong. Corner kick kali ini yang keempat kalinya didapatkan oleh Penggu FC. Baru nampaknya akan lakukan, sudah lakukan. Kita saksikan ada sundulan dari Tarso di sana, dilanjutkan dari oleh rekannya. Keluar saja bola dari lapangan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk sebelasan Persigar. Barso coba lakukan pendek dia pada Firdaus di sana, ada halangan saudara-saudara dari Alwan. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Persigar dan kembali Barso. Sudah lakukan Barso di sana oleh kita saksikan saudara-saudara. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tenggul kali ini. Rengki menguasai bola, menghabis satu pemain dia. 10-8 masih. Ayo us. Kita saksikan saudara-saudara, ada Ferry di sana melambungkan bola di sana. Coba disundul oleh Rijal tadi, coba diambil oleh Bahari. Masih Bahari dan nah, pelanggaran saudara-saudara Persigar kali ini. Dan tendangan bebas untuk kesebelasan Persigar Sungai Keram yang coba kembali akan dilakukan oleh Fauzi di sana. Dani sebagai pasang ke Memer. Fauzi sudah lakukan mengambil tadi. Yang pernah berkas namun ada sundulan dari Alwan di sana, coba dibantu oleh Acau. Pada Rizal di sana, Rizal. 10 ikut. Pada Egy yang membantu serangan kali ini, mencoba ke gunung saudara-saudara. Berputar-putar di sana. Bahaya saja ada penjaga ke dalam dia sendiri. Mencoba sudut dari Renji, namun bola tertahan masih Renji menguasai bola. Melebar dia kepada Alwan kali ini. Alwan membantu kaki dari Supriyandi tadi. Keluar lapangan bola dan hanya menghasilkan lemparan ke bawah untuk kesebelasan Tanjung Gunung. Penggap sih. Mari. Sudah lakukan Ferry kepada Bahari di sana. Kita sana sudah saudara-saudara Bahasa Bahari. Sebuah dia umpan ke tengah. Mengarahkannya di sana mencoba shooting tadi. Rizal. Namun masih tertahan. Kali ini Ajal membantu serangan dari sisi kiri daerah pertahanan. Mendedek dia. Kepada Egy di sana Egy. Maksudnya kepada Rizal, namun ada halawan di sana. Kembali bola dikuasai oleh Ariel. Kita sana saudara-saudara. Mudmik dari Ariel. Kalau terjadi perebutan saudara-saudara, ada Rico dan Firdaus di sana. Namun ada Ariel sang bek pertahanan yang mencoba membayangi di sana. Menguasai bola dia di sana, apa yang dia akan lakukan? Kembali pelanggaran. Tendangan bebas kali ini untuk kesebelasan Tenggu FC. Ariel. Kita lakukan saudara-saudara. Kali ini menyerang Tenggu FC. Ada Egy di sana. Mengirimkan umpan Egy. Maksudnya kepada kapten kesebelasan. Dibantu saja oleh Ajal di sana. Saksikan ada Egy. Bila dikuasai oleh pemain dari Persigar kali ini. Kurang. Kali ini masuk
lakukanlah serangan pada ibu di sana. Membantu-bantu sebuah larakannya, sebara-sebara dan... Corner kick dicatatkan oleh sebelah tengah di Tanjung Benar. Untuk yang kelima kalinya kali ini. Coba akan dilakukan oleh Rengki Rekat di sana. Kita lakukan satu kacangnya bola, ada halawan dari sebuah gawakan dari sebuah diamankan sebelah. Terima hari ini kita merentuk bola karena apa daya. Kemudian hanya meninggalkan lapangan bola. Sebara di sisi kiri daerah pertahanan melepaskan Aril, dia di sana masih Firdaus mengasuh bola, cuma kembali masih dihalangi oleh Firdaus, ada halangan dari Peter Lari di sana, bola dikuasai kali ini oleh Awan, menyapu bola semula oleh Firdaus di sana, Ajau datang membantu, bola direbut saja tadi oleh Ari, Hatta kali ini mengasuh bola, masih Hatta, saudara-saudara melakukan shooting masih membentur dari Ajau tadi, dibantu kembali oleh Ari, shooting hanya Hatta masih dapat diblok tadi saudara-saudara. Kembali terlalu perempuan di sana. Firdaus melebar dia. Kemudian Superdian ini maksudnya. Firdaus yang coba membantu. Masih saudara-saudara melakukan shooting. Membatar kami dengan di blok masuk. Kali ini bersyukur melakukan serangan kali ini. Darso melebar dia. Mengirimkan umpan ke depan. Ada sunduan dari Fitriani di sana. Bola bintang diamankan saja oleh Rengki. Mengumpan dia kepada Egy saudara-saudara. Masih Egy mengasuh bola. Coba dibalangi oleh rekannya di sana. Oleh tujuh nampaknya kemarin baru masuk kali. Woi, Bande, Daus Mehmet. Bando, Daus Mehmet. Umpan tadi, kita saksikan bola dihadapi oleh Bari di sana, saudara-saudara. Terlalu dekat kepada penjaga gawang Jason Bari. Kita saksikan. Dan di sisi lain, salah satu pemain dari Persikat tergeletak di lapangan mengalami kram kaki nampaknya. Siapa gerangan di sana? Keluar masuk ke Ricky, nomor punggung 34. Kembali ke lapangan saudara-saudara, tendangan baru saja dilakukan tadi. Kali ini Hatta sendiri yang masuk bola. Masih Hatta sendiri saudara-saudara, coba ditanya oleh Arim di sana mengatakan ke sana. Mencoba ikan dan tendang dia. Masih membentur. Membentur bahanan dari tembok tadi. Sehingga bola bergulir pelan dan mengenai Mister Gawang. Dan hanya berhasil di sekian Indonesia Cup 2 ini di mana keluar sebagai pemenang alias juara ketiga yaitu kesebelasan Persikir dari Sungai Geran dengan mengenaskan perlawanan dari kesebelasan Tenggo FC dari Tanjung Genar dengan skor putus 1-0.